daring, kelas matematika 7 atau kelas apa namanya, kelas ACD. Ini adalah kelas seni budaya kelas 8. Ini adalah kelas PKN 9. Nah, ketiganya ini dipantau oleh kepala sekolah lewat satu layar, yaitu layar Google Meet yang bisa dipantau oleh semua. Sehingga di kelas 9 ini ada sebanyak 47 ya partisipan yang masuk, ya memang yang lainnya masih menggunakan HP berbeda-beda, tapi juga ada yang masuk dengan menggunakan teman-teman HP-nya. Ada sekitar 47 partisipan dari 66 siswa. Untuk kelas 8 itu ada sekitar 50 ya partisipan dari 72 siswa. Sementara untuk kelas 7 atau kelas D itu ada sekitar 49 partisipan dari sekitar 55 siswa. Nah, artinya bahwa sekitar 70-80% siswa bisa menggunakan Google Meet dalam proses pembelajaran. Dan guru pun demikian. Nah, untuk sementara demikian ya, proses pembelajaran dari SMP 1 Banda di masa pandemi di PPKM level 3. Terima kasih dan selamat beraktivitas, sehat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.